di atas langit itu masih ada langit. Oke, iya iya. Jadi enggak ada kata-kata kok. Oh, bagus. Sana bagus. Pasti maksimal itu ya enggak mungkin juga. Sebenarnya begitu. Inilah Mas Sunarohim, begitulah nama lengkap bapak dua putri cantik ini. Kita dipertemukan di tahun 2018 di saat saya bingung mencari montir yang baik untuk merawat motor saya. Mungkin sudah ada puluhan motor yang telah dirawat oleh Mas Rohim, dan sampai saat ini alhamdulillah belum pernah ada komplain. Di balik kesederhanaan dan kejujurannya, Mas Rohim memiliki tekad dan ambisi bahwa suatu saat nanti ingin memiliki bengkel yang berada di pinggir jalan dengan beberapa karyawan. Pesan yang selalu ditanamkan kepada ponakannya, Amin, yang selalu menemaninya dalam bekerja, bahwa berbuatlah terus yang baik, karena kebaikan itu akan dicari dimanapun kamu berada. Dan untuk urusan hasilnya, biarkanlah Allah yang bekerja. Halo sahabat garasi motor di seluruh Indonesia. Di siang yang panas ini, sambil menunggu jam istirahat, saya mampir di bengkelnya Mas Rohim, bengkel Sejati Motor. Tepatnya alamatnya di Tajem, di desa Tajem, Maguwarjo, Depok, Sleman. Tanya namanya Mas Rohim, Sejati Motor itu udah pada kenal semua ya Mas? Bengkelnya itu lokasinya di tengah, di pojokan perkampungan Tajem, di rumah mertuanya yang sebelah situ, dan ini rumah saudaranya, dan ini rumahnya sekaligus dijadikan tempatnya untuk bengkel bersama asistennya namanya Mas Amin. Ini Mas Aminnya lagi istirahat, dan kita ngobrol-ngobrol sebentar sama Mas Rohim sambil dia ngutak-utak motor customer-customer yang lama sebelum Mas Rohim tinggal di bengkel ini. Sebelumnya di daerah mana Mas? Minomartani. Di daerah Minomartani pun sampai kesini saking sudah langganannya dengan Mas Rohim. Mas Rohim, kalau bengkel di sini ini tarifnya berkisar berapa nih Mas? Kalau misalnya buat servis sama ganti oli? Murah itu Mas, ini Mas. Berapa? Tergantung pengerjaannya juga itu. Paling ya rata-rata 30 sampai 50-an. Itu buat servis aja. Kalau oli mesin kan tergantung beda. Olinya ya. Iya. Ya, ya, ya. Terus kalau untuk turun mesin biasanya berapa Mas? Dibuat rata-rata aja. Taruhlah motor yang umum, bukan motor yang langka kayak gini nih. Yang umum aja misalnya. Yo, kalau motor-motor standar kisaran 100 150 ya, maksimal 200. Turun mesin lho. Oh, jasanya aja. Jasanya aja 200 sampai 300. Porting atau apa ya beda. Oke. Ini melayani motor apa aja, Mas? Wah, ini semua tipe motor nih. Semua tipe motor. Tapi cenderungnya Vespa yang enggak masuk itu. Oke. Karena kalau parkir itu enggak ada tempat. Oh, iya ya. Ini semua motor masuk kecuali Vespa. Motor Cina? Motor Cina roda 3 itu kadang ada. Oke, berarti bisa ya kalau motor Cina ya? Iya, yang motor yang buat angkut-angkut itu ada. Oke, motor Cina bisa asalkan bukan Vespa karena nggak ada tempat. Ya, terus. Sebenarnya
Cina itu kan lebih makan tempat, tapi yang ringan-ringan, jadi jangan sama yang nginep lah. Iya, iya, iya. Karena ini ada juga yang nginep itu, kayak motor di dalam ini motor apa sih mas? RE King. RE King. Ini turun mesin restorasi ya itu ya? Oh itu tune up, pengen dibikin kencang. Oh berarti di sini juga bisa bikin kencang bisa? Yo insya Allah terus belajar. Oke. Suka dukanya apa mas? Jadi bengkel. Banyak di itu. Tengah pandemi seperti ini gitu, apakah jadi sepi atau rame atau sama aja? Yo berkurang itu tetap ada musim pandemi ini. Karena sini kan di tengah kampung, kalau masuk kampung sini portal ditutup tuh kadang. Terus aku yang jemput bola gitu. Oh iya. Ambil iya. Motor-motor di luar. Tapi tiap hari pernah nggak mas, nggak bengkel belas gitu selama pandemi ini? Ya alhamdulillah belum pernah. Belum pernah. Jadi selalu ada customer ya. Iya. Baik, ini kalau ada teman-teman PKL masih yang masih siswa STM kayak gitu, kalau mau magang di sini bisa nggak mas? Oh ini kebetulan udah ada yang PKL 2 orang. Tip-tipnya mas, biar bengkelnya rame itu apa mas? Untuk terutama untuk teman-teman yang barusan buka bengkel nih, tip-tipnya biar rame bengkelnya itu apa? Ya yang penting kita ya bekerja semaksimal mungkin, jujur. Jujur, terus? Ya tarifnya tetap standar lah, seperti teman-teman yang lain. Tarifnya murah ya? Standar ya, bukan murah lo ya. Standar. Tergantung pekerjaan. Karena untuk motor-motor yang paling muda, bahkan tadi barusan masuk motor tahun 2020 masuk ke sini ya mas ya. Iya. Di servis sama ganti oli, tune up sama ganti oli. Jadi segala merek, motor injeksi, motor biasa, karburator juga bisa ya. Insya Allah bisa. Bisa. Oke. Oke, teman-teman garasi bengkel motor di seluruh Indonesia, terutama yang di daerah Jogja, Sleman, bisa langsung ke sini di Sejati Motor Pajem Akuwarjo Depok Sleman. Nanti saya kasih kontaknya langsung dengan Mas Rohim ataupun Mas Amin. Insya Allah motor Anda dijamin puas dan bisa dibuktikan kunjungan kita di bengkel motor siang. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya dan dijadikan bahan referensi buat teman-teman untuk menservis motornya. Jaga terus kesehatan, jaga terus keselamatan, jangan lupa sholat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur. Jujur, terus? Ya, tarifnya tetap standar lah, seperti teman-teman yang lain.